Naas musibah yang menimpa Muharram, Ketua RT Gang Gading, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Muharram kehilangan mobil pick-up jenis Carry dengan nomor polisi BG5454IW yang diparkirkan di halaman Hotel Dempo Besema. Selain kehilangan mobil pick-up, Muharram juga kehilangan 13 karung beras yang baru dibawanya dari Sungai Rotan, Kabupaten Muara ini. Beras tersebut rencananya akan dijual di Palembang senilai Rp650.000 per karung. Namun sial, beras tersebut sudah dibawa kawanan pencuri beserta mobil pick-up milik korban. Berdasarkan rekaman video CCTV, mobil milik korban memang terparkir di halaman parkir hotel. Kemudian pada pukul 04.45 waktu Indonesia bagian barat, mobil pribadi berwarna silver masuk dan mendekati mobil pick-up milik korban. Dan orang yang ada di dalam mobil tersebut diduga melakukan pencurian. Tak lama kemudian, mobil pick-up keluar dari parkir diikuti mobil pribadi berwarna silver. Korban akhirnya membuat laporan kepolisian di SPKT Polrestabes Palembang. Diakuinya selama kurang lebih 8 tahun, ia selalu memarkirkan mobil pick-up di lokasi tersebut dan tidak pernah kehilangan apapun. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi membenarkan kejadian yang dialami oleh korban. Pihaknya sudah melakukan olah TKP. Tim Liputan Sumsel ABTV melaporkan.